semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, Arman Suryanugraha. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membandingkan tentang dua penyimpanan ini, ada HDD dan SSD. Ini merupakan penyimpanan yang sering digunakan pada saat ini. Dan saya ingin membandingkannya mana yang lebih baik kita gunakan untuk kedepannya. Dan di sini ada gambaran dari HDD dan SSD-nya. Bisa kita bandingkan untuk incinya sendiri, HDD dengan ukuran 3,5 inci dan SSD 2,5 inci. Bisa kita lihat perbedaannya. HDD lebih besar dan SSD lebih kecil dan lebih compact. Pada bagian HDD-nya ada platter-nya, ada spindle-nya pada bagian tengah, ada read and write head untuk menuliskan data yang ingin kita simpan, dan ada aktuator arm-nya. Dia akan berpindah-pindah menyesuaikan penyimpanannya. Dan ada aktuator axis pada bagian sini untuk pergerakannya, dan ada aktuatornya. Dan memiliki shock resistant up to 350 gram per 2 milisecond. Dan pada SSD sendiri, bisa kita lihat di sini ada kabel inputnya. Untuk penyimpanan ada power, ada kabel data. Dan ada casnya di sini, ada nano flash memory NAND, dan ada controllernya. Jadi dari kabel data input akan diproses di sini dan akan disematkan di bagian mana akan disimpan. Dan SSD ini memiliki shock resistant up to 1500 gram per 0,5 milisecond. Jadi SSD ini lebih tahan guncangan karena tidak ada piringan magnetik di dalamnya. Dan tentu saja lebih aman untuk menyimpan data-data kita. Dan pengertian dari SSD sendiri adalah singkatan dari Solid State Disk. Solid State Drive adalah perangkat penyimpanan data yang menggunakan serangkaian IC sebagai memori yang digunakan untuk menyimpan data atau informasi. Perangkat SSD menanamkan chip memori berbasis silikon sebagai media penyimpanan untuk menulis dan membaca data persisten. SSD juga dikenal sebagai flash drive atau kartu flash atau juga USB yang biasa kita beli. Dimasukkan ke dalam slot di komputer server, disebut sebagai penyimpanan flash server side atau sebagai bagian dari sistem penyimpanan berbagai perusahaan flash. Sebagai analogi, kita mungkin tidak asing lagi dengan USB, Universal Serial Bus, atau USB Thumb Drive, atau USB Memory Stick, sebuah alat elektronik yang kita gunakan sebagai menyimpan data, yang sering kita bawa kemana-mana, yang dicolokkan ke terminal USB komputer saat ingin mengambil atau menyimpan data. SSD dianggap sebagai versi canggih dari USB Flash Drive, dengan kapasitas yang jauh lebih besar dan berfungsi sebagai pengganti hard disk yang selama ini digunakan pada perangkat komputer. Seperti halnya USB yang sudah kita kenal sekarang, yaitu dalam bentuk kecil compact, SSD tidak memiliki komponen yang bergerak di dalamnya. Data dan informasi hanya disimpan dalam microchip. Berbeda dengan hard disk yang memiliki lengan mekanik dengan bergerak sana-sini untuk menulis dan membaca di atas piringan magnetik. Perbedaan ini membuat SSD bekerja lebih cepat daripada hard disk. Dan HDD sendiri bergerak secara mekanik untuk mengambil dan menyimpan data atau informasi. Sedangkan SSD bergerak secara elektrik untuk menyimpan dan mengambil data atau informasi. Tentu saja SSD bekerja lebih cepat dibandingkan dengan HDD. Dan untuk komponen SSD-nya sendiri menggunakan apa yang disebut flash memory berbasis NAND. Ini merupakan jenis memory non-volatile. Sederhananya, non-volatile berarti memori tersebut tetap bisa menyimpan data walaupun tegangan supply-nya dimatikan. Ini merupakan prinsip dasar dari sebuah memori permanen, seperti halnya USB flash drive.
Pada awalnya, banyak yang meragukan ketahanan data yang tersimpan dalam memori jenis ini. Mereka beranggapan data hanya bisa tersimpan untuk beberapa tahun saja. Data akan lenyap jika disimpan lebih lama lagi. Namun kenyataannya, tidak demikian, apalagi yang teknologi terkini, bahkan data dapat tersimpan aman hingga 200 tahun. Dan selama ini, HDD telah menjadi standar menyimpan untuk PC atau desktop maupun laptop. Seiring dengan perkembangan teknologi, media penyimpanan pun ikut berkembang. Saat ini sedang dibicarakan adalah SSD yang merupakan pengembangan dari teknologi HDD. Pada dasarnya, SSD itu sama seperti HDD, hanya saja tidak ada penyimpanan pada lapisan-lapisan magnetik layaknya HDD. SSD menyimpan semua data pada chip-chip memori flash yang saling terhubung satu sama lain. Flash memori pada SSD jelas berbeda dengan yang digunakan pada flash disk dalam tipe dan kecepatan. Chip flash memori pada SSD memiliki kecepatan yang lebih tinggi daripada flash disk. Dengan kapasitas yang sama, harga SSD jauh lebih mahal daripada flash disk. Dan di sini ada perbandingan antara HDD dan SSD. Yang pertama kita lihat dari komponen dan prinsip kerjanya. HDD merupakan kepemilikan dari hard disk drive, sedangkan SSD adalah solid state drive. HDD tersusun atas komponen mekanik dan elektronik. Sudah kita lihat tadi, HDD ada piringannya, ada motor, ada lengan yang terhubung ke piringan, dan penulisan dan pembacaan datanya secara mekanik. Sedangkan pada SSD ini sudah elektrik semuanya. Menyimpan menggunakan IC, integrated circuit, dan ada microchipnya, dan ada komponen elektronik pendukungnya seperti kapasitor untuk menyimpan daya. Semua proses pembacaan dan penulisan dilakukan secara elektrik, sama seperti proses yang terjadi pada flash disk dan memori RAM. Dan untuk ukuran dan berat, komponen atau material pada HDD seperti platter, head, sangat berpengaruh terhadap ukuran dan dimensi serta berat dari HDD itu sendiri. Karena teknologi HDD bergantung pada putaran piringan, hal ini membuat batasan seberapa kecil HDD dapat diproduksi. Sedangkan SSD terbebas dari batasan tersebut sehingga ukuran SSD dapat disusut seiring dengan perkembangan zaman. Bisa kita lihat tren sekarang ini lebih cenderung untuk laptop maupun HP cenderung lebih ramping dan slim sehingga mudah digunakan, mudah dibawa, dan tentu harga juga lebih mahal karena masih membutuhkan teknologi yang tinggi. Dan dari ukurannya tadi, SSD bisa sampai 2,5 inci lebih ramping, sehingga SSD ini dapat beradaptasi dengan mudah untuk ukuran laptop atau tablet. Dan untuk efek yang ditimbulkan, HDD menerapkan unsur mekanik, sehingga ada efek sampingnya, yaitu ada panas berlebihan. Karena dilakukan secara mekanik, tentu saja ada gesekan sehingga menimbulkan panas dan konsumsi daya listrik yang tinggi karena putarannya membutuhkan motor. Dan ada juga bunyi berisik yang ditimbulkan pada HDD karena menulis menggunakan piringan, ada juga gesekannya. Dan tentu saja karena menggunakan motor, menggunakan piringan, membutuhkan daya lebih besar dibandingkan SSD. Dan tentu saja SSD ini tidak ada piringan, tidak ada motor, sehingga kecepatan membacanya itu lebih cepat di flash. Sehingga akan berdampak ketika kita menyalakan laptop pada proses booting. SSD ini lebih cepat hingga tidak lebih dari 1 menit. Dan untuk fragmentasi, karena bentuk spiral, HDD sangat baik untuk menyimpan flash
file-file yang berukuran besar yang terletak pada blok yang berdekatan. Ketika kapasitas HDD mulai penuh, file-file yang sudah tersimpan dapat terpencar. Ini yang dikenal istilah fragmentasi. Efek dari fragmentasi ialah turunnya kinerja dari HDD itu sendiri. Dalam keadaan ini, untuk memulihkan kinerja dari HDD biasanya dilakukan defrag atau memulihkannya. Sedangkan pada SSD tidak perlu pusing karena persoalan tentang fragmentasi karena data tersimpan pada chip flash. Jadi karena dia masih magnetik dan manual, sehingga seperti kayak diukir di atas piringan itu, apabila penuh, ya bisa aja itu terfragmentasi, tidak sesuai dengan urutannya, dan perlu dilakukan defrag. Dan itu membutuhkan waktu yang lama dibandingkan yang SSD tadi. Dan untuk ketahanan sendiri, SSD terlihat lebih awet. Hanya karena desainnya yang solid dan steady, tanpa komponen yang bergerak, dan SSD dapat bertahan dari benturan, jatuh, dan suhu yang ekstrim. Dibandingkan HDD yang masih menggunakan ada komponen logamnya, dan logam itu apabila terkena panas atau suhu dingin akan mengalami penyusutan atau memuai. Dan untuk harga, di sini SSD karena cenderung masih baru dibandingkan HDD yang sudah lama, SSD dijual dengan harga yang lebih mahal per gigabyte-nya. Bisa mencapai 9 kali lipat dibandingkan dengan HDD. Dan SSD ini berkapasitas rendah dapat dijangkau pada kisaran 32 GB hingga 64 GB seperti flash disk. Tetapi SSD berkapasitas tinggi sehingga mahal, khususnya saat diukur berdasarkan biaya per gigabyte. Hard disk menyediakan biaya rendah per gigabyte. Bisa kita bandingkan di sini untuk komponen SSD dan HDD. Untuk dayanya SSD cuma 2-3 watt dan hard drive hard disk 6-7 watt untuk mensuplai motornya tadi. Dan harganya masih mahal dan HDD lebih murah. Untuk kapasitasnya notebook kurang dari 1 TB dan desktop maksimal 1 TB. Dan di sini untuk HDD untuk desktop hingga 6 TB. Jadi di sini HDD juga masih dibutuhkan untuk para pekerja yang khususnya sebagai editing video atau menyimpan data-data yang file yang besar karena harganya lebih murah. Dan untuk yang SSD lebih ke editing karena membutuhkan kecepatan yang tinggi atau untuk yang pemrosesan data. Jadi di sini lebih ke penyimpanan untuk yang hard drive, SSD untuk yang pemrosesan data. Dan untuk noise-nya, SSD lebih rendah noise, HDD lebih tinggi noise-nya. Dan untuk getaran, tidak ada getaran untuk SSD, dan HDD ada getaran. Untuk yang panas, tidak menghasilkan panas untuk yang SSD, dan menghasilkan panas untuk yang HDD. Dan failure rate-nya 2 juta jam untuk SSD dan 1,5 juta jam untuk HDD. Dan kecepatan bacanya di sini bisa kita bandingkan. Untuk SSD bisa 200 MB bahkan 550 MB untuk SSD yang udah canggih. Dan untuk yang HDD 50 sampai 120 MB lebih lambat. Dan ini akan berpengaruh ketika kita memproses data, pada SSD akan lebih cepat. Dan untuk enkripsinya bisa kita bandingkan untuk SSD full disk encryption dan HDD juga sama. Dan di sini bisa kita lihat bisa lebih slim untuk laptop yang pakai SSD. Dan itu saja. Apabila ada hal yang ingin ditanyakan, silakan tulis kolom komentar. Apabila ingin mengikuti video selanjutnya, silakan subscribe.
Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.